Pertandingan keempat Liga 2 2021 mempertemukan Martapura Dewa United menghadapi PSIM Yogyakarta dengan skor akhir 2 sama. Pertandingan yang sangat menarik mengingat 3 poin penuh Martapura Dewa United harusnya bisa diambil, tetapi ada gol balasan dari PSIM Yogyakarta melalui shooting jarak yang lumayan jauh dari Sugeng Effendi. Permainan terbuka dipertontonkan atau dipertunjukkan oleh kedua tim yang membuat para penonton jadi merasa bergairah dengan pertandingan tersebut. Ketika PSIM Jogja melakukan penyerangan, Martapura Dewa United melakukan transisi defending. Begitu pula sebaliknya, PSIM Yogyakarta ketika melakukan transisi bertahan, ada serangan dari Martapura Dewa United. Dan pertandingan selanjutnya akan menjadi perebutan ranking grup Y Liga 2.